Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya banyak program hari ini. Walaupun dalam bulan puasa, tapi program banyak. Dan bulan puasa ini, kita tahu merupakan tarbiyah ataupun madrasah Ramadan yang terbaik mengajar kita. Antara lain, untuk mendidik kita dari segi hati dan jiwa, mentarbiah rohani, membina akhlak, membangunkan peribadi yang mulia. Sebab itulah bila yang maklumat dia tahu bila dalam bulan Ramadan ni sifat kita lebih pemurah, dia tahu sebab itulah bila dia minta sesuatu, suka bagi saya nak tolak. Sebab dia dah, orang kata dah mengingatkan pada saya, inilah sifat yang Tuhan suruh kita menjadi orang pemurah dalam bulan Ramadan ini. Dari bulan Ramadan inilah saya telah cubalah menjadi seorang yang mengamalkan apa yang Allah nak supaya kita ni menjadi pemurah mengikut kemampuan kita. Jadi pada pagi tadi saya lulus. Sampai saya pun tak tahu berapa banyak saya dah lulus. Sampai ke mana umi masjid ni pun dia nak saya lulus lagi. Ya, ini Jambatan Manong. Jadi Jambatan Manong ni dah lama tuan-tuan tunggu, betul tak? Betul ya? Betul. Tapi belum ada lagi majlis pelancaran. Belum ada lagi majlis letak batu asas. Itu pedaah je, pembangkang. Jadi sepatutnya bulan puasa ni tak boleh tambuh fitnah, tapi politik jalan juga. Jadi saya nak sebut di sini kerana lah kehendak tuan-tuan. Dan saya tahu sebab saya telefon Menteri Kerja Raya tadi, Datuk Fadilah, dia dah datang, dia kata mengesahkan. Memanglah di sini, memanglah tuan-tuan semua tak sangat jambatan. Janganlah jambatan besar macam Jambatan Pulau Pinang yang kedua dah. Jambatan yang sesuai dengan keadaan setempat di sini, dengan perbelanjaan yang berbaloi. Jadi saya nak umumkan, ikut pada statement JKR, jambatan dan juga jalan kelilingnya lebih kurang sepanjang 3 km. Saya dengan ini umumkan kerajaan meluluskan pembinaan jalan Jambatan Manong dengan bajet sebanyak 43.5 juta. Nah, ini pula saya nak beritahu, selesailah sama sekali soal Jambatan Manong. Mudah-mudahan inilah satu daripada hadiah bulan Ramadan ini, kerana MB dah ingatkan pada saya, jadilah seorang pemurah dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah akan memberkati amalan puasa kita dan memberi ganjaran yang sebaik-baiknya kepada kita semua. Jadi cuma sebelum saya duduk di sini, tolonglah kalau saya dah sampai dah lepaskan hajat tuan-tuan, tuan-tuan lepaskan hajat saya. Tak lain tak bukan, beri kemenangan besar pada Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil. Kerana Datin Maskura ni memanglah orang yang boleh menjadi wakil rakyat yang baik, kerana dia daripada keluarga perjuang, daripada bapa dia, kepada suami dia, dan juga anak-anak dia pun kuat semangat UMNO ni. Jadi kita tengoklah, ini memang keluarga pejuang yang nak membela tuan-tuan dan puan-puan di kawasan pada kawasan ini. Jadi itulah harapan saya, semoga kita semua beroleh kemenangan dunia dan akhirat, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.